Jadwal final, Korea Masters 2024, hari Minggu, 10 November. Pertandingan final Korea Masters akan dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat dan akan disiarkan secara langsung oleh channel YouTube BWF TV. Pertandingan final Korea Masters akan dibuka oleh partai ganda campuran yang mempertemukan Kuo Sinwa, Chen Fanghui, dengan Dejan Ferdinandsyah, Gloria Emmanuel Wijaya. Rekor pertemuan 1-0 untuk keunggulan Kuo Sinwa, Chen Fanghui. Di pertemuan terakhir mereka, Kuo Sinwa, Chen Fanghui berhasil menang dengan skor 21-18 dan 21-15. Di partai final kedua, tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, akan melawan tunggal putri Cina, Han Qianqi. Pertandingan final tunggal putri dimulai sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan 0-1 untuk keunggulan Han Qianqi. Di pertemuan terakhir mereka, Han Qianqi berhasil menang dengan skor 13-21 dan 22-24. Di partai final ketiga, tunggal putra Thailand, Kun Lafut Vititsarn, akan melawan tunggal putra Cina, Wang Zhengxing. Pertandingan final tunggal putra dimulai sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan 0-0. Di partai keempat, ganda putri Korea, Kim Hye-jong, Kong Hye-yong, akan melawan ganda putri Cina, Li Yijing, Luo Sumin. Pertandingan final ganda putri dimulai sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan 0-0. Dan di partai kelima, ganda putra Malaysia, Aron Chia, Soh Woyik, akan melawan ganda putra Korea, Jin Yong, Kim Won Ho. Pertandingan final ganda putra dimulai sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan 0-0.